Baru ni ada orang telefon. Dia berkait dengan ni risalah ni juga. Mana saya pun tak ingat eh. Saya ada sebut. Saya ada sebut bahawa kalau tu iman tu tunggu makmum dalam keadaan rukuk, ada setengah-setengah ulama mengatakan kalau dia sengaja tunggu kerana menjaga kedudukan pangkat orang tu, boleh jadi kafir. Jadi ada orang telefon, saya pun tidak tahu punca di mana, tapi sampailah kepada saya. Jadi dia tanya, minta tanya, dalam kitab mana sebut tu dan siapa? Bagus tanya tu, bagus eh. Cuma kalau tanya banyak-banyak begitu kan susah juga. Sepuluh doktor lah, misalnya kita pergi jumpa dengan dia, doktor bagi ubat ni, kita pun tanya dia dah, doktor jumpa dalam buku mana? Jumpa dalam buku mana? Nah, siapa dia pengarah dia? Nah, rasanya tidak perlu gitu kan. Kadang-kadang orang yang pandai-pandai dia cakap pun, dia bukan ingat semua. Dia tidak ingat. Tapi hak dia royak tu ada, ada. Macam hak ni, kebetulan kalau baru ni tanya, saya pun tak boleh royak. Kena cek dulu. Tapi hak kita berdasarkan hak kita duduk baca, mengaji lama dah. Memang begitu, betul lah. Jadi bila saya cek, jumpa. Bukan sebuah-buah kita. Ada pun 10 buah. Termasuklah dalam Tuhfah Ibnu Hajar, Syarah Minhaj, Nihayah, Murni Ibnu Qudamah, dan apa ni, Mirqat Syarah Mishkat Mulla Aliul Qari. Banyak lagi orang lain-lain. Bahkan dia sebut orang yang berpendapat begitu ialah Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Itu boleh jelas tu. Tu kalau nak tahu tu lah. Memang ada dalam kitab-kitab. Bahkan dia sebut, sebab dia memang ada khilaf, memang ada khilaf. Setengah kata molek, tunggu tu. Tapi molek tu, dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Setengah orang kata mazhab Syafi'i ini molek tunggu. Tak, sebenarnya itu qaul qadim. Qaul jadidnya tak molek tunggu. Ada dua pendapat dalam mazhab Syafi'i. Qaul jadid tak molek tunggu. Bahkan dilarang tunggu sekiranya mengganggu makmum. Makmum yang lain ni mengganggu lah. Dia nak pergi bilik air kau, dia nak macam mana kau, ada kerja apa kau. Jadi hak moleknya tak tunggu. Bahkan makruh tunggu. Jadi tujuan tunggu tu untuk apa? Biar dia dari rekaan yang pertama lah. Soalan lagi tempat tunggunya. Masa akhir. Jadi kira-kira boleh pergi salah dah. Dia tak pergi salah lagi nak tunggu. Biar dia dari jemaah tu. Super. Jadi mengikut kaul jadidnya makruh. Kaul qadim kata mustahab molek. Tapi molek pun ada tengok keadaan. Gitu. Jadi hak yang lebih cermat kita kata tak usah lah. Tak usah. Takut timbul macam-macam lagi kita nak kemudian hari. Sengaja dia pergi lambat ke. Nak tunjuk kebesaran. Macam-macam orang ni kan. Jadi tu iman tunggu dia. Sepatutnya untuk iman ni dia tak tunggu orang. Orang kena tunggu dia. Kena dia ni jadi tunggu orang pun tak sesuai dengan kedudukan iman tu.